Allahumma sholli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati Hari Santri Nasional tahun 2020. Sekaligus selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1442 Hijriah. Memperingati Hari Santri berarti menggugah kembali semangat kita atas keteladanan para ulama. Di Indonesia ini, ulama sudah menjadi simbol dari perjuangan, baik perjuangan melawan penjajahan maupun perjuangan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia tersebut. Para ulama dan kaum santri terbukti secara sejarah telah memberikan kontribusi bagi pengembangan dalam mengisi kemerdekaan atau dalam membangun bangsa Indonesia ini untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, serta memiliki kepribadian luhur. Para ulama dan kaum santri harus senantiasa kita angkat, kita aktualisasikan lagi sebagai sebuah simbol dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu marilah kita sebagai warga Jamiah Nahdlatul Ulama bersama dengan para ulama dan kaum santri selalu memberikan kontribusi, selalu bersama-sama dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kembali kita pada sebuah pengalaman bahwa Jamiah Nahdlatul Ulama ini secara nyata dan terbukti mereka menjadi tumpuan dan harapan masyarakat. Semua problematika yang terjadi di masyarakat ini akan lari atau bertumpu kepada para ulama dan santri ketika masyarakat menghadapi problematika kehidupan dalam semua aspek. Dengan demikian, di momen Hari Santri ini, santri juga harus mereaktualisasikan lagi peran, kemudian potensi sumber daya manusianya dalam rangka menjawab dan mengikuti apa yang telah menjadi keinginan dari masyarakat. Santri adalah tumpuan masa depan bangsa ini. Santri harus bisa menjawab semua problematika kehidupan, sehingga bukan hanya sekedar bahwa kaum santri adalah menjawab semua problematika dalam hal keagamaan, tetapi lebih luas santri mampu menjawab problematika kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, politik bahkan sekalipun, masalah kebangsaan, masalah pluralisme, masalah hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Santri tetap menjadi garda depan dalam hal ini. Dan al-ulama warasatul anbiya, di momen maulud nabi ini, marilah bersama-sama sebagai warga NU mengikuti para alim ulama sebagai pewaris para nabi. Semua keilmuan, semua suri tauladan, dan hal yang terkait dengan tata kehidupan yang islami, ulama lah sebagai barometernya. Selamat mengikuti dan melaksanakan peringatan Hari Santri Nasional dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjadi kultur bagi warga Jamiah Nahdlatul Ulama. Wawal muafiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa tuhammisu bihal jihad liya wa ila idhi